Hai semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mei Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Zee yang menunjukkan keposesifannya pada Nu saat penggemar meminta hal ini, guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Woo! Jadi guys, hari ini Zinunu mengadakan video calling dengan penggemar yang beruntung. Lalu dalam salah satu fan calling itu, penggemar meminta Nu untuk mencoba challenge make up kucing yang sedang viral di Thailand, guys. Challenge itu sendiri adalah tantangan make up kucing, di mana nanti orangnya bakal berubah kayak gambar di bawah ini. Nah, saat diminta melakukan hal itu, Nu mengaku merasa malu. Lalu penggemar pun bilang, kalau Nu bisa melakukannya pada orang di sebelahmu, yaitu Zee dulu, lalu baru menunjukkan ke orang lain. Setelah itu guys, Zee dengan sifat posesifnya berkata, tidak boleh untuk tantangan itu. Dan melanjutkan kalau Nu melakukannya, itu hanya untuk Zee saja sudah cukup. Tak akan dibagikan ke orang lain. Wah, super posesif ya guys. Lanjut ke penggemar lain. Kali ini penggemar yang ini bertanya pada Zinunu guys. Kalau ada seseorang yang bertanya kepada dirinya, Zinunu itu statusnya apa? Pacar atau tidak? Apa yang harus penggemar itu jawab? Zee mengatakan kalau dia bisa menjawab iya. Dan katakan kalau Zinunu adalah tempat yang sejuk untuk satu sama lain. Mereka adalah fan atau kipas angin untuk satu sama lain, guys. Di sini, menurut penggemar, Zee sengaja memakai kata fan yang pengucapannya seperti kata fan yang artinya pacar. Jadi udah jelas ya, guys. Walaupun dia nggak secara langsung menjawab mereka berpacaran, tapi dari jawaban berani mereka, kalian bisa menyimpulkan sendiri, guys. Nah, gimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.